Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Wali Umul dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan awda dalam menyaksikan rancangan Rompai Pagi lintas langsung dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersama ya, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun apa yang diharapkan semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Baiklah, Auda, sekarang saya akan kongsikan satu info semasa yang berlaku di sekitar daerah Blight, iaitu Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Blight akan mengadakan bengkel pengurusan jenazah pada hari Sabtu 6 Ogos 2022 bermula pada jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Bengkel ini akan diadakan di bilik rujukan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Blight. Dan pendaftarannya bagi bengkel ini adalah percuma dan ianya dibukakan kepada orang ramai dengan cara mendaftar sahaja. Dan sebarang pertanyaan orang ramai bolehlah menghubungi ke talian 333-1682 atau melalui media sosial Instagram mereka @perpustakaan_dbp_blight. Baiklah, Wadah, itu dia satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Negara kita kaya pelbagai aneka jenis makanan yang dijual. Makanan boleh didapati pelbagai tempat dan premis makanan. Yang pesat menjadi kemunculan ramai peniaga makanan berbanding peniaga yang lain kerana mereka berpandangan prospek ini lebih cerah dan mudah mendapatkan keuntungan. Gerai Kompleks Seri Selera Seria terletak di Jalan Sultan Omar Ali Seria. Dulunya tempat ini dijadikan pasar ikan dan sayur-sayuran lebih kurang 30 tahun yang dulu. Kini dijadikan gerai makan utama yang melibatkan sebanyak 60 peniaga yang aktif beroperasi. Dengan kunjungan orang ramai di Kompleks Sri Selera Seria ini adalah sangat mengelakkan. Sejak dalam kurang lebih dalam 6 pagi sudah sampai sekarang jam 10 masih tidak henti-hentinya pengunjung datang di sini. Berarti makanan-makanan yang tersedia di sini ialah makanan yang tradisional, yaitu memenuhi rasa pelanggan-pelanggan yang ada di sini. Yang keduanya ialah rasa ataupun keenakan makanan di sini adalah amat menggalakkan. Sebab itu pelanggan-pelanggan tidak segan silu ulang-alik datang kemari setiap hari untuk mengambil sarapan pagi dan makan tengah hari. Kemudian juga dari segi harga pun alhamdulillah berpatutan, walaupun kita ini mengalami ada perubahan harga pada tahun akhir-akhir ini, alhamdulillah masih terjangkau juga harganya. Kebanyakan makanan yang dijual di gerai ini adalah berkonsepkan makanan yang telah dimasak siap
untuk dimakan. Ini telah menarik ramai pelanggan, terutamanya bagi pelanggan yang berdekatan dengan kawasan, tumpuan pejabat-pejabat atau pekerja swasta. Satu lagi aspek yang wajar dititik beratkan adalah memastikan makanan yang dijual ditutup dengan baik agar terlindung dari pencemaran dan juga lalat. Maka pelanggan dinasihatkan untuk menilai sejauh mana amalan kebersihan ini diamalkan sebelum membeli makanan yang dijual. Berapa kali sudah datang sini? Banyak kali sudah, kanak-kanak 100. Kanak-kanak banyak kali sudah. Okay. Minum paling digemar di gerai sini? Ini personal preference lah, tapi aku prefer kolomi setelah ni kan. Okay. Selalu aku order kolomi. Okay. And past 5 years aku tinggal di Holland kan, so I've been craving this lah. Jadi makanan di Holland sama di sini dah sama? Masih nah, mencari makanan sini? Mesti cari. Di sana ada makanan nyaman lah. Mesti cari sini, cari sini. Okay. Okay, daripada segi harga macam mana? Harga murah pelang sini. Compared to Holland, macam Holland satu piring nasi kena 10 euro. Atau convert ke Brunei, banyak pelang. Sini satu piring nasi kena 2 ringgit saja, 1 ringgit saja. Murah je tu. So, alhamdulillah. Very cheap. Yeah. Jadi datang sini untuk mencari apa kolomi lah di sini. Kolomi ayam apa? Atun dah sajalah kolomi, ada lagi ambuya, nasi campur lagi. Banyak-banyak lah kan cari, banyak nak ya makanan. So, you punya opinion pasal gerai di sini. Banyak berbagai jualan-jualan di sini ya. Banyak. Ada nasi, ada yang jenis traditional. Jadi boleh di sini apa saja dicari memang ada di sinilah. Memang ada. Banyak-banyak. Kedai Cina, kedai Melayu, banyak sini kan dicari option. Yeah. Apalagi ada ABC sama apa rojak. Kemanaan banyak. Jangan disebut nanti lagi kering kerang cari. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Have a nice food. Thank you. Okay. Kesimpulannya, gerai-gerai seperti ini mampu menjana ekonomi masyarakat setempat. Selain daripada menjual makanan yang murah dan menepati selera ramai, namun aspek keselamatan makanan dan kebersihan diri mengendalikan makanan dan juga kebersihan gerai adalah penting untuk diberi perhatian oleh pengguna dan pemilik gerai. Pemilik gerai sebaiknya mengutamakan kebersihan diri dan sentiasa memastikan makanan tidak terdedah kepada risiko.